Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebahagian daripada netizen bertanya tentang sedekah subuh. Jadi di sana ada riwayat Bukhari dan Muslim yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibad yusbihu fihi al-ibad illa malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti al-munfiq khalafa wa qala al-akhar Allahumma a'ti al-mumsik talafa." Atau kama qala, yang bermaksud tidak ada satu hari pun, tidak ada satu pagi pun yang mana hamba-hamba Allah berpagi-pagian padanya melainkan malaikat, dua malaikat akan turun. Satu malaikat akan mendoakan, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah itu gantian kepada apa yang mereka sedekahkan. Ya Allah, berikan." Dan satu lagi malaikat kata, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang kedekut itu," kita panggil kemusnahan harta. Jadi hadis ini disalahfahami oleh sebahagian orang. Dia kata perlu bersedekah pada waktu subuh ataupun digalakkan. Sebenarnya yang berdoa pada waktu subuh itu adalah malaikat. Tapi kita nak subuh bila-bila pun boleh. Jadi waktu subuh termasuk dengan waktu tu, tapi tak terhad pada waktu subuh. Bila-bila kita nak bersedekah pun tak ada masalah. Wallahu a'lam.